Ya, kami bersiara langsung dari Terengganu Trade Center untuk Hanpul Farmasi Next di Terengganu 2018. Saya tahu dia ada cara penyimpanan yang betul lah kan. Mungkin Encik Syazwan boleh terangkan. Ada setengah ubat orang suka simpan dalam tandas sebab tak bagi ke budak-budak nampak kan. Itu tidak bagus juga. Sebab tandas ni dia kelembapan ni sangat tinggi sebab dia ada air kan. Sekarang ni kita ada game untuk meneka ubat. Sekarang ni ada ubat yang berdaftar dan ubat yang tak berdaftar. So kita buat game lah. Siapa-siapa yang teka dengan tepat akan dapat hadiah sekali.